Halo semuanya, selamat datang di channel Bapak Game. Di video kali ini gue bakalan nge-review sebuah pesawat yang gue dapetin dari subscriber. Jadi kemarin sebenarnya bukan dapet dari subscriber, cuman gara-gara si subscribernya menggunakan kode referral. Kemarin pas ada event Overdrive Initiative, jadi dia pertama kali daftar Star Citizen, terus gue dapet pesawat. Nah ini gue mau coba pesawatnya tuh Merlin P52, pesawat kecil Snap Fighter. Jadi dia emang fungsinya buat apa ya, kalau di Star Wars tuh dia fighter-fighter kecil yang nambah-nambahin damage gitu. Coba kita sekarang ini, kalau nggak salah terakhir kali gue ada di Seraphim. Kita langsung aja claim, soalnya gue sempet ngambil dia di Horizon tuh planet di bawah. Ini kita claim aja semuanya. Lah, kok semua pesawat gue mesti di claim? Aneh banget. Your insurance claim has been sent. Your vehicle has been moved to our storage facility. Kita claim semuanya. Your insurance claim has been sent. Gak usah pay expedition. Oh ya, by the way, ini tuh ada update baru, update 3.23.1, karena persiapan nanti malam bakalan ada pameran pesawat. Goodbye. 5 detik karena dia pesawatnya kecil jadi cepet. Udah selesai, kita retrieve langsung. Ada di hangar 3. Kita langsung ke hangar 3. Coba kita lihat dulu, udah pakai helm? Udah. Gue tuh pingin banget ngerasain waktu bikin karakter pakai kamera. Jadi mukanya tuh mirip sama karakter kita, cuman kamera gue rusak, jadi belum bisa. Ini agak sedikit lambat nih. Hangar 3 ya tadi ya. Oke, kita ke hangar 3. Langsung aja kita menuju si pesawatnya Merlin. Ini pesawatnya pesawat kecil. Kalau dilihat sih kayaknya dia ukurannya kurang lebih berapa ya? 1 2 3 4 5 5. Mungkin 10 meteran kali ya. Terus dia punya senjata, kayak ini repeater ya senjatanya. Terus dia single seater. Coba kita langsung aja naik. Coba kita dari first person view, kita nyalain mesinnya. Nah, karena dia pesawat kecil, dia nggak bisa quantum jump. Dia cuman ada hydro apa ya? Hydro koko? Bukan, hydro fuel. Jadi dia nggak bisa melakukan perjalanan jarak jauh. Biasanya nih, kalau nggak salah ada di dalam pesawat Phoenix gitu ya, kalau nggak salah. Kita cobain. By the way, pesawat ini itu hadir akibat karena jasa dari, sebentar gue lihat dulu namanya, itu adalah
Namanya adalah Shihmil. Kalau nggak salah sih ada di dalam Discord. Shihmil. Kita cobain. Pesawatnya manuvernya sangat apa ya, sangat enak aja, sangat enak. Kayaknya gue nggak cocok jadi kayak Fitra Eri gitu yang review mobil. Ini kita udah bisa lewat sini belum ya? Oh, udah bisa guys. Coba kita pakai mode yang kan lebih cepat nih. Enak banget. Jadi dia kalau dipakai buat apa namanya, kayak space drifting gitu, cepet. Kayaknya buat balapan juga enak kali ya. Cuman gue emang jarang banget pakai buat battle karena belum ada kesempatan aja sih. Sama biasanya kalau multi crew pakai si apa namanya, Phoenix tuh pesawatnya apa ya namanya, itu gue biasa jadi gunner, jadi gue menempati posisi di turretnya. Dan zaman dulu gue hampir nabrak. Gue mati. Kenapa ya? Ya intinya adalah zaman dulu kalau pakai si Constellation namanya, Connie itu agak ngebug dia. Jadi dia kalau dimasukin ke dalam pesawat nggak bisa undock kalau nggak salah. Jadi kurang lebih kayak gitu pesawatnya. Ya gue sih suka sih sebenarnya. Mungkin gue akan lebih banyak pakai dia kalau buat misi-misi di daratan, di planetary surface gitu. Terus buat yang infiltrating akan lebih cocok karena cepet dan enak dan kecil kali ya. Sampai situ dulu review gue, dan gue terima kasih banget ke Pak Shihmil atas penggunaan referral code gue. Jadi gue bisa dapat pesawat si Kruger. Dia nilainya $25. Dan sampai ketemu teman-teman di video berikutnya. Bye.